Halo, Business Onliners. Perkenalkan nama saya Adi. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mencari keyword yang bagus untuk Anda target di dalam website Anda. Seperti yang saya ceritakan di dalam posting sebelumnya bahwa keyword sangat penting untuk website Anda karena itu sangat menentukan revenue dari website Anda dan bagaimana website Anda bisa menjadi nomor satu dengan keyword pilihan Anda. Oke, tool yang saya gunakan untuk mencari keyword ialah Market Samurai. Anda bisa mendownloadnya di marketsamurai.com. Saya akan cek Google. Software ini ialah software berbayar. Hanya untuk keyword research, Anda bisa mendapatkannya secara gratis. Anda bisa mendownload di marketsamurai.com. Okay. Dengan Anda mengisi dan registrasi, Anda akan mendapatkan Market Samurai Trial Person. Tetapi, walaupun trial person, Anda masih tetap bisa mencari keyword menggunakan fitur pencarian keyword sehingga ya tidak ada masalah dengan trial version. Okay, untuk keyword sendiri Anda bisa searching kira-kira di market. Oh ya, biasanya saya untuk mencari keyword saya masuk dulu ke Amazon. Karena mungkin nantinya website yang saya akan buat ialah website yang akan memberikan review mengenai barang-barang di Amazon, misalnya ada movies, book, atau elektronik, clothing, apapun di sini. Dan yang sekarang saya akan analisa ialah mengenai jewelry. Jewelry, saya masukkan di sini jewelry. Okay. Jadi nanti pada saat Anda selesai mendownload software Market Samurai, Anda tinggal create new project. Lalu ini adalah halaman create new project. Anda masukkan keyword yang akan dianalisa. Okay, title-nya apa? Lalu file name Anda simpan di mana? Create. Nah, seperti Anda lihat di sini, masa trial saya sudah habis. Jadi tidak semua fungsi saya bisa gunakan, hanya domain dan keyword research, tapi ini sudah cukup cukup bagus. Setelah Anda create project, Anda klik keyword research. Okay, di sini Anda masukkan account Google AdWords Anda. Bila Anda belum punya, Anda bisa daftar di Google AdWords. Google AdWords. Google AdWords. Okay, saya sudah punya, saya sudah create account saya di sini gratis dengan ya ini Anda tidak usah membayar apapun. Bila Anda ingin mendaftar ke Google AdWords, semuanya gratis. Langsung saja, saya telah masukkan akun Google AdWords saya. Sekarang lalu generate keyword. Okay, ini adalah hasil generate dari Google AdWords. Ada banyak sekali, ada 626 keyword di sini. Bila Anda mempunyai keyword tambahan, misalnya Anda ingin menambahkan di hasil Anda ingin menambah keyword untuk dianalisa oleh Market Samurai, Anda bisa masukkan di sini. Misalnya saya masukkan African Diamond, African Jewelry. Okay. Add keyword.
sini akan ditambahkan, mungkin ada di bawah. Bila Anda ingin menambahkan, Anda bisa masukkan di sini. Okay, setelah Anda mendapatkan hasil keyword ini, kita akan analisa satu persatu kira-kira keyword dari 626 ini, kira-kira keyword yang mana yang bisa kita target untuk website kita yang mempunyai kriteria Four Golden Rules, yang mana ialah trafficnya tinggi, relevan dengan website kita, lalu low competition dan high commerciality. Okay, jadi 626 Market Samurai telah memfilter menjadi 218 karena sudah karena dari 600 keyword tersebut ada yang tidak masuk kriteria, yang masuk kriteria 218. Okay, tahap 1 sudah kita analisa. Lalu tahap kedua ialah, oh iya, saya akan jelaskan mengenai ini, filter Golden Rules di sini yang seperti saya ceritakan tadi mempunyai traffic minimal 80 per hari. Ini adalah filter untuk Golden Rules, 80 traffic per hari. Lalu price to broad 15%, jadi maksudnya di minimal 15%. Jadi terkadang ada orang-orang yang salah ketik di Google kan, karena saking terlalu banyaknya Market Samurai, data keyword tersebut masuk ke Market Samurai, sehingga kita harus filter yang mana keyword yang benar-benar tidak salah ketik gitu. Jadi di sini saya sudah filter 15, cost per kliknya biasanya Anda bisa masukkan minimal 1 dolar atau 1,5 dolar terserah Anda. Tapi biasanya saya masukkan minimal 1 dolar sini. Okay, untuk kompetisinya maksimal 30.000 website dan SEO value-nya minimal 30 dolar. Okay, Anda klik sudah selesai. Anda sebetulnya tidak usah mengedit di bagian options ini karena Market Samurai akan secara otomatis untuk menyeting semua option di sini. Okay, sekarang klik analyze keyword. Okay, ini adalah hasil analisa Market Samurai dari 600 sekian. Kita mendapat 4 hasil. Ini adalah keyword utama kita, jewelry. Traffic per harinya 153.271 dengan tingkat kompetisinya 589 juta. Okay, sampai Medic Alert Jewelry traffic 91 dan kompetisi 9.240. Nah, untuk keyword asli jewelry ini sangat tidak mungkin kita kejar karena ada 589 juta website yang live sekarang. Akan sangat sulit sekali untuk kita kalahkan karena mungkin butuh banyak waktu untuk bisa membuat website kita muncul di halaman pertama Google pada saat kita ketik jewelry di search engine. Jadi saya sarankan untuk mencari keyword yang lebih mudah untuk bisa menjadikan website kita di nomor satu.